wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel Nyonya Robert. Nah, di video kali ini saya akan berbagi resep, yaitu mengolah ikan laut atau ikan apa ini jenisnya, ikan laut apa saja boleh ya. Saya akan memasak dengan bumbu simpel, yaitu bawang putih, bawang merah, cabai keriting, cabai rawit, dan tomat hijau. Nah, langsung saja, ini ikannya sudah saya cuci dan saya belah-belah seperti ini, saya goreng dulu. Nah, panaskan wajan, tambahkan minyak sedikit saja. Ini wajan sudah panas ya, saya langsung masukkan aja ikannya. Kita tutup biar nggak nyutap-nyutap ya. Sambil menggoreng ikan, kita haluskan bumbunya. Masukkan cabai, ini bumbu semua sudah saya cuci. Juga cabai keriting. Nah, ini bumbunya sudah halus. Nah, ini ikannya sudah matang, kita angkat dulu. Lalu kita masukkan bumbu, ditumis dulu bumbunya. Ini kita tumis sampai matang ya bumbunya. Saya tambahkan penyedap rasa, jadi saya tidak tambahkan garam. Nah, ini kita tumis sampai benar-benar matang. Kita tutup biar matangnya merata. Kita potong dulu tomatnya. Nah, ini bumbu setengah matang ya. Kita masukkan tomat, irisan tomat. Ini kita masak sampai tomatnya matang. Nah, ini boleh ditambahkan petai. Nah, ini saya tambahkan petainya. Nah, ini tambahkan sedikit air ya. Lalu kita masukkan ikannya. Kita masak sampai bumbu meresap dulu.
Nah, ini ikan sudah matang, bumbu juga sudah meresap. Kita angkat lalu kita hidangkan. Nah, inilah jadinya olahan ikan laut bumbu simpel, sangat mudah untuk memasaknya dan sangat cocok untuk lauk berbuka puasa. Silahkan dicoba resepnya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.